Tuhan sungguh benar, tiada yang dapat memisahkan kami karena kami dipersatukan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah melewati beberapa hari di camp ini. Kami terus merasakan berkat Tuhan. Dan kembali malam ini kami rindu, kami mengalami berkat Tuhan melalui acara ini. Dan kami berdoa, menyerahkan setiap kami yang melayani, setiap kami yang dilayani, setiap kami yang ikut di dalam acara ini. Tuhan, nyatakanlah berkat-Mu atas kami semua. Dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami dan juga secara khusus acara malam hari ini. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi tadi di dalam eksposisi kita belajar tentang apa artinya menjadi hamba. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian. Sebelum nanti saya mempersilakan Bang Ruli Simanjuntak akan menceritakan seorang hamba Tuhan yang kembali Tuhan percayakan untuk diutus dalam melayani Dia. Menyiapkan hati kita naikkan pujian Make Me a Servant, Humble and Meek. Kita naikkan pujian di dalam bahasa Inggris. Misi ke luar negeri, lintas budaya. Mari kita lihat beberapa potongan dari apa yang sudah Tuhan lakukan. Misi di Kamboja. Saudara mungkin sudah pernah lihat Kamboja. Ada juga yang belum tahu di mana. Masih di Asia. Negaranya, keindahan alamnya, budayanya, kita tahu ada masalah militer di masa yang lalu. Lihat banyak korban-korban peperangan di masa yang lalu. Juga di Myanmar, Tuhan buka kesempatan di Sungai dari perkatas yang bahkan negara yang kaya akan sumber daya alam, peninggalan sejarah budaya yang bernilai tinggi, tapi saudara lihat di sini kemiskinan dan bahkan parah sekali di negara ini. Bahkan sampai hari ini pengaruh dari militer begitu parah sekali. Ini adalah gambaran
saudara kita Ferry Pasang dan keluarganya serta Evelyn Perdana yang menjadi misionari di Myanmar. Pelayanan Ferry Pasang di Kamboja kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah berlangsung. Kita melihat bagaimana kelompok-kelompok kecil, aksi sosial, pembinaan kelompok kecil dilakukan. Juga ada kedatangan dari saudara kita dari PES Singapura. Puji Tuhan, buat Tuhan bekerja dengan ajaib, memimpin saudara kita dari Pasang. Ada anak kelompok kecil, dan ini adalah baptisan dari satu anak didik KPB dari orang asli dari Kamboja. Dan dia juga bersama keluarga misionari yang lain, juga anggota dari keluarga-keluarga dan tamu yang pernah datang ke sana, termasuk Pak Sir. Dan ini adalah pelayanan saudara kita Evelyn Perdana di Myanmar. Lihat dari mukanya cerah ya. Saudara kekasih, kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan melalui perkantas bukan hanya membuka misi di dalam negeri tapi di luar negeri. Tuhan buka pintu pelayanan di Myanmar dan di Kamboja. Saya pesan kepada saudara-saudara kekasih di ruang ini, tidak perlu membagikan lewat internet, Facebook atau apapun, karena misi yang ada dilakukan oleh perkantas ini kurang aman kalau saudara lakukan lewat internet dan sebagainya, karena bisa di search oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi cukup untuk di ruangan ini saya bagikan, biarlah ini memberikan kepada kita semua bahwa Tuhan bekerja memakai Indonesia, bukan hanya TKI-nya tapi juga misionari. Staf perkantas yang dipersiapkan sudah ke Kamboja dengan keluarganya dan juga Evelyn sudah kesana selama 6 bulan. Dan hari ini saya memanggil saudara kita, ada saudari yang sudah mempersiapkan juga, dan rencananya kita akan mengirimkan juga pada bulan November. Kami sudah berbicara tadi. Mohon saudari Tati bisa maju ke depan sebentar. Di mana saudara kita Tati? Puji Tuhan. Silakan maju ke depan paling tidak. Sini Tati. Kami saudara kita yang kasih, dari pembicaraan kami selama beberapa waktu dan tadi juga kemungkinan akan menyusul ke Kamboja pada bulan November, dan dia sekarang sedang berada di Jawa Tengah dan siap nih. Dan kita juga menantang saudara yang di ruangan ini, dan juga nanti itu kalau Tuhan memanggil saudara bukan hanya misi di dalam negeri tapi di luar negeri, dari perkantas kita bersyukur dan kita menantang semakin banyak orang. Saya sekali lagi, bukan hanya TKI tapi misionari dari Indonesia. Amin. Doakan nanti dan kalau tidak ada lakukan bulan November. Terima kasih telah menonton. Saudara kita bersyukur melihat cara Tuhan yang ajaib terus boleh membangkitkan orang-orang untuk bermisi. Pasti banyak yang mikirnya aneh-aneh mau bermisi ke Hollywood. Kalau luar negerinya Hollywood, saya pikir hari ini buka pendaftaran pasti banyak yang mikirnya. Apalagi kalau ke Hollywood. Dalam malam ini kita sama-sama akan menikmati Talk Show Prime 2010.
mas sedikit lebih santai tapi tetap serius. Oke, okay? Saya pakai laptop bukan berarti kembali ke lab. Oke, okay, ya. Ini juga bukan King Alex. Saudara kalau bicara talk show ya, I talk is show gitu ya. Jadi memang akan lebih banyak kita akan membatasi begitu ya, di TV mungkin ya audiensnya banyak nonton, lalu mungkin ada 1-2 kali boleh bertanya, yang lain boleh berdoa. Tapi juga saudara jangan takut karena kita membuka melalui SMS di nomor. Hari kedua kita melihat bagaimana Tuhan tetap memberikan kita jadi terang di tengah bangsa ini. Hari ketiga kita melihat bagaimana juga Tuhan terus membukakan profesi kapita-kapita selekta. Dan mungkin saudara jadi berpikir, lalu bagaimana? Saya ini mau bagaimana? Dan saudara mulai merencanakan masa depan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat bukti nyata. Yang bicara di depan adalah orang-orang yang sudah Tuhan perkenankan melewati jalur itu. Seringkali, saudara, example speaks louder than the words. Dari kata-kata kita. Kita akan lihat contoh-contoh hidup yang akan berdiri di depan, hidup di depan. Hal-hal yang seperti itu, maka saya bertanya. Di depan adalah kehormatan. Dan anak terang yang hanya sibuk sama dirinya sendiri.